Salam sejahtera bagi kita semua. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita berjumpa kembali dengan Renungan Harian GKI Kebonjati. Dan hari ini kita akan memasuki penjelasan tentang perumpamaan Yesus mengenai biji sesawi yang tertulis dalam tiga Injil, yaitu Matius 13 ayat 31-32, Markus 4 ayat 30-32, serta dalam Injil Lukas 13 ayat 18-19. Dan saya akan membacakan bagian dari bacaan Injil Markus 13 ayat 31-32. Di sana dikatakan hal kerajaan itu seumpama biji sesawi yang ditaburkan di tanah. Memang, biji itu yang paling kecil daripada segala jenis benih yang ada di bumi. Tetapi apabila ia ditaburkan, ia tumbuh menjadi lebih besar daripada segala sayuran yang lain. Dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar, sehingga burung-burung di udara dapat bersarang di dalam naungannya. Nah, saudara, sesawi, saya mencoba mencari apa itu sesawi. Apakah sama dengan sayuran sesawi yang kita kenal? Ternyata sedikit berbeda. Sesawi dari literatur yang saya baca, ini termasuk tumbuhan herbal, saudara, yang tumbuh di daerah Palestina, khususnya di pantai Danau Galilea. Biji sesawi tergolong paling kecil, saudara, di antara berbagai biji yang dikenal di Galilea. Dalam literatur tersebut dikatakan sesawi disebut dalam bahasa Inggrisnya adalah black mustard, adalah biji yang kecil dari berbagai tumbuhan. Diameter biji tersebut adalah sekitar panjangnya itu sekitar 0,5 cm. Dan memiliki warna putih kekuning-kuningan, ada juga yang hitam dan coklat. Namun setelah ditanam, yang menarik, biji itu ternyata dapat tumbuh besar, sehingga menjadi tempat bernaung bagi burung-burung. Nah, dalam literatur Alkitab edisi studi, biji sesawi yang kecil dan berwarna hitam itu biasanya dipakai sebagai pembanding bagi benda-benda yang berukuran kecil lainnya. Jadi menjadi semacam pedoman sesudah. Selain itu, biji sesawi juga bermanfaat untuk memberi cita rasa pada makanan dan mengawetkannya. Dan banyak juga hal-hal lain yang baik dari biji sesawi. Biji sesawi juga mengandung banyak minyak yang bermanfaat untuk pengobatan. Dan selain itu, sesawi memiliki kandungan vitamin dan mineral yang sangat luar biasa. Dalamnya ada protein, karbohidrat, vitamin A, B1, B2, B3, B6, B9, B12, C, E, dan K, kalsium, besi, magnesium, fosfor, sodium, dan zinc. Betapa luar biasanya. Ya. Lalu pertanyaannya bagi kita adalah, mengapa dikatakan biji sesawi kecil ini bisa jadi tumbuh besar? Sebesar apa pohon sesawi itu? Menurut literatur yang saya baca juga, pohon sesawi biasanya memang tidak dapat tumbuh setinggi pohon-pohon lain. Tetapi setidaknya dapat lebih tinggi daripada manusia. Kadang-kadang batangnya dapat tumbuh sebesar lengan orang dewasa. Dan tidak heran kalau Yesus sampai berkata bahwa biji sesawi yang kecil itu akan dapat tumbuh sebesar pohon. Biji sesawi ini dipakai Yesus untuk memberikan gambaran mengenai kerajaan Allah. Yaitu sesuatu yang kelihatan kecil, tetapi sesungguhnya dia memiliki potensi yang besar untuk bertumbuh. Karena itu orang tidak boleh menyepelekan sebuah permulaan yang terlihat sangat kecil. Dalam kaitannya dengan kerajaan Allah, ini merupakan peringatan agar orang tidak memandang rendah signifikansi pemberitaan tentang kerajaan Allah. Meskipun semua terlihat tidak meyakinkan atau mengesankan. Nah, kalau kita lihat dalam konteks ini, pemberitaan kerajaan Allah itu dimulai oleh Yesus di suatu wilayah kecil, yaitu Galilea. Dan orang-orang yang dipersiapkan oleh Yesus untuk meneruskan pemberitaan itu pun bisa jadi disebut orang-orang yang kecil. Mereka para nelayan. Namun mereka adalah orang-orang yang bersedia mengikut Yesus. Yesus mengajar mereka secara khusus, seperti tertulis dalam ayat Misal 34. Dan tanpa perumpamaan, ia tidak berkata-kata kepada mereka. Tetapi kepada murid-muridnya, ia menguraikan segala sesuatu secara tersendiri. Saudara, Yesus akan memakai para murid untuk memberitakan kerajaan Allah, seperti yang ia lakukan saat itu. Lalu suatu saat, dan nanti oleh kuasa Allah, semua itu akan memperlihatkan hasilnya dan dampaknya. Kerajaan Allah itu kemudian nanti tersebar. Dari mulai para rasul ketika menerima kuasa Roh Kudus, hingga mencapai seluruh bumi, ujung. Maka itu kerajaan Allah juga menunjuk pada kehidupan yang sejati. Kerajaan Allah juga di sana dikatakan mengalami pertumbuhan. Dan melalui perumpamaan ini, Tuhan Yesus juga mau menegaskan bahwa bila kita sungguh di dalam Dia, tidak bisa tidak kita akan mengalami kerohanian yang bertumbuh bersamanya. Bahkan pertumbuhan itu seharusnya memberi dampak besar, saudara, bagi kehidupan kita.
Nah, pertanyaan yang penting, saudara, kalau kali kita membahas tentang biji sawi, kegunaannya, yang kecil ini akan menjadi besar. Nah, pertanyaan penting adalah, sudahkah kita, saudara dan saya, bertumbuh bersamanya? Mari, saudara, kita menjalani terus perjalanan spiritualitas kita bersama Tuhan. Untuk kita semakin bertumbuh, untuk semakin dipakai Tuhan dengan luar biasa, untuk boleh memberkati banyak orang. Seperti biji sawi yang kecil, tetapi jangan diremehkan, dia akan menjadi pohon yang besar, di mana menjadi tempat bernaung bagi para burung-burung yang membutuhkan tempat bernaung. Tuhan memberkati kita semua. Amin.